could swear it's been 700 degrees. Halo guys, selamat sore atau selamat petang ya guys ya. Jumpa lagi ya di General Session ya guys ya. Nah, semoga kalian di luar sana sehat selalu dan sentiasa dimurah rezeki selalu ya guys ya. Amin. Oke guys, petang hari ini kita mau tidak masak sayur ya guys ya, dan tidak makan nasi ya guys. Petang hari ini kita mau goreng bihun ya guys ya. Sini bahan-bahannya ya guys, ada bihun satu bungkus ya guys ya yang sudah direbus. Nah, ada ayam goreng ya guys ya, dan ada campur manis, ada bawang putih, ada sambal udang kering ya guys ya, dikarenakan nama bihun gorengnya bihun goreng cangkuk manis sambal udang kering special ya guys ya, karena disebutkan special ada ayamnya ya guys ya, inilah yang buat special ya guys ya. Nah sekarang mulanya kita kena pigi panaskan bihunnya, dan pun panas ya guys ya, kita masukkan bawang putihnya, pakai bawang putih ya guys ya. Saya tidak pakai telur ya guys ya. Lalu sambal udang kering. Ya, dia pakai sambal udang kering sangat sangat sedap guys. Nah, sekarang mari kita masukkan bihun gorengnya. Aduh, bihunnya ya. Sorry ya guys, salah sedap. Tahu ya guys. Nah, kalian nak tengok kan? Dia ada udang kering ya guys. Kita tiupkan ya guys. Gorengnya tak usah lama ya guys ya. Nah, dipisah-pisahkan guys biar dia meresap ya rasanya ya. Selera ya guys ya, kalau kalian mau letak apa-apa, mau letak telur itu boleh ya. Ini bihun nih guys ya, ada satu bungkus ada yang 3 keping, ada yang 4 keping ya guys ya, dikarenakan keluarga saya kan sedikit ya, saya ambil yang 3 keping, ini 3 keping nih guys, banyak guys. Kalau 3 kepingnya belum kita letak rempah-rempah yang lainnya, ini cukup banyak ya guys ya. Bisa pisahkan ikan ini guys biar dia meresap. Karena hari tadi pun mau masak masih masak sayur guysnya, jadi anak saya tetap selalu sekali lama berlindung ya. Karena pakai ini kuali ya, dan memang mudah meletak ya. Air sedikit biar dia senang pecah ya, apa rasanya ya guys ya. Garamnya agak cukup karena tambahkan ayam ya. Ini pun masak kecap sama tauge pun ketambah pun nyaman ya guys ya. Nah, kalau kita kasih air kan mudah dibuat macam ini ya, dia tak berketul-ketul ya guysnya. Kalau dia agak kering kasih air sedikit ya guysnya. Sedap guys. Masak baru kita masukkan karena dia sudah mau masak ya guysnya. Kita masukkan campur manisnya ya.
rasa cukup manis, pakai sayur apapun boleh ya guys. Kita daun. Wangi. Pisah belah ya guys ya, pisah-pisah ya guys. Saya akan coba ya guys. Sangat sedap guys. Kalau mau tahu kalau bahan yang sedap ya, dengan warna dengan minum pun lainnya, tidak ada betul-betul ya guys, tidak ada lica ya, kita ada lembek ya. Nah, dibuat masak ini pun lebih senang. Masak kita rebus 2 jam, jangan kasih lembek-lembek ya guys ya. Nah, oke, kita kena angkat ya guys. Kena angkat ya guys ya. Kita pun siap. Kalau ada kecambah atau tauge ya, sedap ya guys ya. Nah, tauge ini sayurnya banyak air ya, jadi dia memang sedap lah kalau kita bisa goreng-goreng lah. Oke guys, kita guys mihun goreng cangkuk manis sambal udang kering kita spesialnya dah pun siap ya guys ya. Ini namanya spesial ya guys ya, walaupun tidak ada seafood apa-apa ya guys ya, tidak ada udang, tidak pakai telur ya guys ya, ada ayam goreng, saya pun sebutkan spesial ya guys ya. Nah, semoga bermanfaat ya bagi kalian ya guys ya, mihun goreng cangkuk manisnya ya, dikarenakan cangkuk manisnya ada kurang ya, kalau lebih banyak lebih sedap ya guys ya. Mincian atau cangkuk manis digoreng mincian sama bihun digoreng cangkuk manis sangat sedap guys. Cuman tip dia pakai sambal udang kering ya. Kalau tak ada sambal udang kering, kalian boleh beli udang kering saja ya guys ya. Digoreng lalu ditumbuk lah. Sepas itu digoreng macam inilah. Oke guys, saya akan coba dan komen ya guys, subscribe ya. Dan semoga kalian di luar sana diberikan rezeki dan diberikan kesehatan lah. Saya akan coba ya guys ya. Selamat Christmas, yang menyambut Christmas, selamat Merry Christmas ya, dan selamat Natal ya guys ya. Oke guys, saya akan coba guys. Kalau mihun yang sedap ya, kelihatan ya. Kalau mihun gorengnya agak lembek ya, mihun yang lembek ya, kelihatan juga ya guys ya. Nah, kalau rempahnya cukup, dia pun kelihatan ya guys ya. Pucat tidak ya guys ya. Kalau rempah yang kurang cukup, dia nampak pucat-pucat ya guys ya. Kalau pas makan boleh tahan ya guys, number one ya guys ya. Oke okay guys, saya akan coba ya guys ya. Dan ini sambalnya guys, sambal kecap ya. Dan ayam gorengnya, ambil satu ini thai ya guys ya, tanpa tulang ya, masa dibeli satu bungkus ya guys ya. Nah, ini ayam goreng, memang semula jadi dalam bungkusnya macam ini ya guys ya, tidak ada tulang ya guys ya. Ini goreng biasa ya guys ya, goreng pakai kecap, pakai garam, lada, penyedap rasa itu saja lah guys ya. Sudah tua guys, jadi bahasanya pun agak sangkut-sangkut ya guys ya, karena sudah 46 ya guys ya. Oke guys, selamat makan. Sambalnya guys, mihunnya sangat sedap, benar-benar sedap ya guys ya. Masa kalian rebus ya, kalian pegang-pegang ya guys ya, rasa agak keras-keras ah, itu baru bagus ya guys ya. Nanti semasa kalian mau goreng dia agak kering, kita simpan air ya, tip saya ya guys ya, sebelum masuk dalam kuali supaya dia tidak berketul-ketul, kalian simpan air atau simpan minyak sedikit lah. Kalian lihat ya,
Kalau kalian mau petas lagi, lagi mihunnya pisah-pisah ya guys ya. Dia tidak macam lembek-lembek ya, tidak macam licak-licak ya guys ya. Nah inilah mihun yang paling sedap ya kalau digoreng ya, bukan paling sedap lah, mihun yang nampak sedap digoreng lah, dimakannya. Oke guys. Tapi itulah yang saya selalu cakap ya, walaupun sederhana, yang penting rasanya ya guys ya. Selamat mencoba guys, sampai di sini dulu video kita hari ini ya, sampai esok atau sampai lain hari lah. Oke, selamat sore dan selamat petang, bye bye.